Loro apa ae. Itu lanange loro. Piye lek kuning, piye lek kuning, piye? Nyang-nyangane piye iki? Loro. Nyang-nyangane rugi. Lono nae sini-sini wae. Nggih, Ndok. Rugi iki. Rugi. Aduh ya, Bu. Yakin tenan lho. Heeh. Kowe tak nomere wonge nek bebel kok ora ono. Ha, ini sampingnya. Nyang-nyangane rugi. Heeh. Jangan-jangannya rugi jari nenek kunteng ya Oksti. Nah ini nah, seperti ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses. Konco ngarit, konco tenang, konco tani. Alhamdulillah, pagi yang cerah. Habis diguyur hujan tadi malam. Pasar Wagenan Margorejo Pati, hari Rebu Wage tanggal 26 Juni 2024. Kali ini ada salah satu sapi yang ganteng ini, harganya juga ganteng. Dagangannya Bapak Kunting. Jaluk pirang emang? Buka harga dia 36. Buka harga di angka 36. Tolong puluh enam, kisaran bobot 700-an up. Seperti ini kualitas sapinya. Ayo nyata nih, nyata jangel kabel. Long sasis, kaki-kakinya juga bagus. Bertanduk barangnya. Bira, banyak bira bos. Bira, tawar 33, ah sama kosing. Masih di angka 36, barangnya bagus, long sasis. Dan dia nggak gua neng sapi ini. Tiga puluh enam nego. Dijual berapa mas? 36. 36. Jangan negara mesin kok. 36 ya. Beli 30 aja. Lagi ya masuk. Ini sudah ada penawaran di angka 33 kalau tidak salah ini tadi. Sapinya bertanduk. Kaki-kakinya juga bagus. Taruh dari belakang. Bokong-bokong ada sembok. Bokongnya melenuk. Sapi ini Bapak Kunting. Hei Mbah. Ayo sapi ini Bapak Kunting. Seperti ini. Taruh dangak, dangak no Mbah. Jangan open kita ngapi Mbah. Wah, wah ini. Ini sapi gede. Lumun Pak. Wonten Mbah. Nah, kalau walu. Seperti ini. Film. Ya. Se. Seperti ini tuh kualitas sapinya teman-teman. Ya, Pak. Tiga puluh enam, 37. Nah ini tadi sudah ada penawaran di angka 33. Payu dong lah gitu. Ada dengan relek kundek. Barangnya ganteng belum. Juga ada betina buah-buahan. Mas. 36 Pak. Ya, oke. Ya. Seperti ini. Loro apa ae. Itu loro anake loro. Piye lek kuning, piye lek kuning, piye? Nyang-nyangane piye iki? Loro. Nyang-nyangane rugi. Lono nae sini-sini wae. Nggih, Ndok. Rugi iki. Rugi. Aduh ya Allah. Yakin tenan lho. Heeh.
Iki tak nomere wonge nek mbok bel kok ora. Ha ini sapinya. Nyang-nyangane rugi. Heeh. Nyang-nyangane rugi jare nek kunting ya Oksti. Nah ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Nyang-nyangane rugi. Sisa kerbanan ini sapinya. Jaluk rego piro to paling? Rego ati tukone wis meh 35. Meh wis 35. Wala. Opan sithik nek banget senenge ya, Mas. Heeh, opan sithik banget senenge. Mas yo, nanti ras pergo ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah. Nah. Tang nyangane rugi. Jangan-jangan rugi teman-teman. Wah, ngenes ya, kone kudu menangis. Seperti ini teman-teman. Sapinya. Sampai sekarang belum ada yang nawar lagi. Oh, si hitam. Barusan datang ya, si hitam. Oh. Ini begini. Si hitam. Ini tadi buka harga di angka 30, teman-teman. Hitam. Iya. Ini baru dipantau sama bosnya Wapi. Sama bos Ben. Si hitam, teman-teman. Barusan mendarat. Jangan, jangan. Sangat ireng, ireng busang, hitam, ya, berangus, punyanya Bamantan. Ini baru saja dipantau bos Wapi sama bos Pin. Tadi buka angka di angka 30. Kukunya yang tidak masuk ini. Siap potong. Sapi pasar Wagenan hari ini proses transaksi Mbah Mantan, Mbah Pak Pen sama Bu Wapi. Potongnya gede. Potongnya gede. Potongnya gede. Wah, apa itu? Kita kembali ke sapinya Bapak Kunting ya. Sampai sekarang pun belum juga ada penawaran lagi. Belum juga deal. Mungkin harganya terlalu tinggi dan belinya dari petani sudah terlalu tinggi. Jadinya penawaran rugi. Penawaran rugi, teman-teman. Seperti ini. Lah apik, Bro. Apik regane apik. Iya, regane apik. Ya. Da ada yang lewat. Sampingnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Belum juga jin. Piye toki? Inilah situasi dan kondisi dari pasar Wakil Terjebak. Ya, teman-teman.
Tempat depan saya ini masih nego-nego sapi hitam. Sapi hitam versi India. Nah, ini Pak Pin. Masih nego di Subah Mantan. Oh, apa ini? Masih nego angel seperti ini. Ditawar 28 tapi ini Pak Penya minta dikurangin untuk ongkos. Tawar 28 teman-teman seperti ini untuk kualitas sapinya. Mau saya mau Mbah Matan. Jalan Mbah Matan mintanya rapet. Mbah Matan jalur rapet bolo. Nah. Ini sapinya. Nah, ayo penyancang. Sangel iki. Angel. Akhirnya deal. Bolu likur jare iki. Deal ya, Mbak Mantan. Ya. Tinggal yang ini belum juga deal, waduh kok masih. Tinggal yang ini belum deal. Bolu seperti ini tuh. Biro nang nyang neh lek. Biro? Telu loro sing kalah. Walah ayo mesti. Nang ditai. Iki. Nang yo. Wah, sing rugi ya Gusti, sampe iki piye? Nah, sing rugi to. Ya masih rugi 2 juta aja nih kuning. Sampai sekarang juga belum tin. Oke, dan selanjutnya ini kali ini ada si Kriul. Kali ini ada si Metal ya, semi-semi pegon. Harga berapa ya? Walulikur 28, buka harga di angka 28. Walulikur nego si Kriwul. Seperti ini kualitas sapinya. Delapan niku bokong-bokongane teman-teman seperti ini. Dua delapan sampai sekarang juga belum ada yang nawar lagi teman-teman. Seperti ini ya. Kakinya yang belakang kalah. Ini seperti di sapi ini kuding. Sini.
Iya nggak, api. Masih dalam pantauan para juragan, tapi harganya masih belum pada kuat. 50. Seperti ini sapinya, teman-teman. Kualitas sapi paling ganteng di pasar Wahkinan ini dagangannya Lik Kunting. Penawaran masih kalah di angka 2 juta. Sapi dari petani memang harganya sudah mahal ini mungkin. Sampai pasar penawaran kalah. Seperti ini. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari pasar Wahkinan Margorejo Pati. Salah satu sapi paling ganteng, penawaran kalah. Jagaannya Lik Kunting. Semoga nanti ada yang nawar lagi yang lebih lumayan. Tepat di hari Rebu Wage tanggal 26 Juni 2024. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga menjadikan informasi tentang perkembangan harga sapi dan kualitas sapi dan kondisi pasar sapi, khususnya di pasar Wahkinan Margorejo Pati. Terima kasih yang selalu pantengin channel Cina TV. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Oke, yang belum subscribe monggo silakan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.